You nak tahu tak sebab apa I bawa you datang sini? Kenapa? Sebab I nak suruh you teman I. Rumah you seronok ke? Kejap lagi tahu lah seronok ke tak. You okay? Okay je. You jangan risau. Dekat sini orang tak ambil pot pasal orang lain. Ya ke? Jiran you? Tak ada hal. Okay, kita dah sampai. Jap. You nak buat apa ni? So dalam lah. Ha? So dalam. I tak nak lah. Kan kita dah sampai ni. Tak nak, tak nak. I takut jiran you memang nampak tak, lah. Tak, tak, tak. Jiran I tak nampak. Ha? Tak, tak. Jangan. Jangan you, boleh tak? You kenapa ni? Relax. You kena relax, tenang. Okay? Kita masuk dalam. You dengan I, kita rest. Pasti. Okay? Jom. Jom. You, duduk belakang I. Duduk belakang. Kurang ajar betul. Berani untuk pocong kacau I. Ambil kau. Okay, nak ambil apa lagi ni? Kau tunggu kejap. Biadab punya hantu. Okey ke? Tak tahulah. Buntal? Buntal! Ya, bang? Kau buat apa? Saya tengah buat brand, bang. Tentang macam ni lah kau tanpa brand. Aku kalau aku tak syuting, aku suka cari kayu tau. Tapi dalam banyak-banyak kayu, aku tak pernah jumpa kayu macam ni. Kayu mana, bang? Jadis. Yang jadi hantu ni, bang? Dah, kau pergi settle dia. Aduh. So, jadi hantu pun susah. Ready lah. Long, kerong. Okey lah. Kau main sini. Abdalah kau ni berlakon. Aduh, leceh lah. Kenapa, bang? Saya dah buat apa yang abang suruh dah. Abang suruh jerit. Apa benda pula? Ni dah datang markah aku, Pahal. Dah, kau balik lah. Saya tak pernah jadi pelakon dapat. Nah. Punya lah banyak duit tu dua keping je, bang. Cukup lah tu. Ni, lagi satu. RM50 je. I tinggal sekeping. Pasal ni safety, makeup artist, efek aku hilang. Ni, besok kau datang macam ni. Konti besok kan? Kau tak konti? Aku nak kau pakai macam ni, datang macam ni. Macam ni lah kau. Penat kau tahu tak? Aku nak makan, kau nak makan. Kau pun nak makan. Ni makan dia. Tapi tak ada engkau pun, tak boleh juga aku cek makan. Abang, boleh tak cepat sikit, bang? Saya dah tak tahan ni, bang. Astaghfirullah. Dah tak tahan ni, bang. Boleh sayang, tak cepat sikit? Memang abang dah ada buat research. Untuk bayi yang pertama, memang kita ada rasa kesakitan. Tapi buat relax je, yang. Buat relax je. Masalahnya, saya dah sakit sangat macam dah nak terkeluar ni, bang. Kereta ni tak boleh laju, sayang. Kereta ni saya je lah sakit tahap kereta ni, bang. Sabar. Jangan kita... Berhenti. Tolong! Abang! Orang manusia. Abang! Nama aku Rudy.
aku ni buat ekstra sambil-sambilannya. Cari duit lebih. Malam ni aku jadi hantu. Dan kerana aku jadi hantulah tak pasal-pasal aku jadi bidan terjun, tahu? Seorang bayi selamat dilahirkan sebab aku. Dan aku harap suatu hari nanti aku akan jadi pelakon terkenal. Yalah, dekat KL ni susah nak cari makan. Kena buat banyak kerja. Hidup kena kuat. Dan sebab itulah kita kena ada kawan-kawan yang sentiasa support kita. Aku ada dua kawan yang sangat hebat. Dah sampai kat Pak Biasa, Pak Biasa. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Berapa nak isi, bang? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 50 lah. 50 bayar sana. Tadi kau tanya benda, hobi? Tak, saya bagi tu harga je. Bayar kat sana. Budak halus ni lah. Aku. Nama apa, bay? Nama Akhiruddin. Akhiruddin. You kalau datang Malaysia, you kena kerja kuat. Siapa datang Malaysia? Kau bukan Bangla ke? Hei, ada ke Bangla? Dia panggil Bangla. Jap. Kau pernah niaga goreng pisang tak? Itu adik saya. Adik nama siapa? Nama adik Awaluddin. Saya Akhiruddin. Adik bongsu dah tahu? Nama siapa? Adik bongsu tengah-tengah Din. Jadi Awaluddin, Akhiruddin tengah-tengah Din. Memang keluarga Din ku. Aku rasa nanti kalau dapat adik baru, namakan dia Aladdin. Aladdin? Apa pernah duduk dalam tisa, Din? Kau jaga kita kejap. Aku nak pergi seminyak. Minta dah lalu. Minta lalu? Lalu. Ada makan minta penampar juga ni, kang. Apa punya orang Bangla panggil? Longkai ke apa ni? Nama aku Akhiruddin. Kerana aku anak terakhir dalam keluarga. Walaupun kerja aku ni dipandang rendah, tapi yang penting dia tetap halal. Aku kawan baik dengan Rudy dan Remy. Hai, nama aku Remy. Nama sebenar aku Nazmi. Oleh kerana muka aku ni macam Remy sah, diorang semua panggil aku Remy. Malu pula rasanya lah. Aku tahulah aku ni handsome, tapi janganlah samakan aku dengan artis. Hidup dekat Bandaraya Kuala Lumpur ni banyak cabarannya. Dan kerja yang aku buat ialah aku seorang penggilap kasut profesional. Hari-hari aku lap kasut orang, aku kilat kasut orang. Tapi kadang-kadang aku pun kena marah pula dengan customer sebab katanya kerja yang aku buat ni tak betul. Tapi kalau diorang ni rasa diorang ni bagus sangat, diorang je lah yang jadi penggilap kasut profesional, bukan aku. Siapa pula lah yang ketuk pintu malam-malam ni? Tak tahu haus ke? Sabar ya. Dulu aku pernah menderita. Ui, macam Jamal. Hai, siapa pula lah yang ketuk-ketuk pintu malam-malam ni? Allahu Akbar. Hey Rudy, kau ni apa? Lain kali balik buanglah makeup dulu. Aduh, kalau aku kena serangan darah tinggi, terus mati, meninggal macam mana? Alang, kau dengan bibil je lah. Penat kau tak. Kunci kau mana, kunci kau? Yalah, kunci yang kat luar. Yang dalam kau kunci buat apa? Ya, tak payah juga. Kunci, macam mana aku boleh kunci pula di dalam? Tak faham betul akulah.
Hello. Alamak, kau ada nak order ketam ke apa yang tak ada? Ha? Ni siapa ni? Rudy lah. Rudy? Siapa lah main ketuk-ketuk pintu malam-malam ni? Mak Osman ni. Oi? Oi? Tak ada siapa pun. Siapa jugalah yang main pintu malam-malam ni? Kau ni dah kenapa? Buat terperanjat aku je kau tahu tak? Kenapa? Kenapa? Tu bergengkau tu. Tidurlah. Kata nak beli tiga. Dua cukup lah. Beli dua pula. Mana cukup ni? Aduh. Payah betul lah minta tolong orang macam ni. Bukannya tak bayar. Bayar. Aduh. Payah betul minta beli tiga bagi dua pula. Siapa juga main pintu malam-malam ni? Kenapa kau jerit-jerit ni? Kenapa kau tahu burger habis? Kau order macam-macam lah ni. Aili burger ni ada. Order lagi. Kau kenapa? Bawah ni. Nasib baik aku tak biar kepala tau. Allah. Degil betul lah kau ni. Orang lain pun tidur juga dalam macam kau ni. Hey, nasib baik kau ni kawan tau. Kau tidak lama aku buang kau dah sungai dah. Mi, kita dah 3 bulan tak bayar sewa, kau tahu tak? Dah tu? Yelah, kau tak dengar ke aku cakap tadi? Kita dah 3 bulan tak bayar sewa rumah. Kau jangan tengking aku boleh tak? Aku nak buat breakfast ni. Tak adalah, aku cakap je. Tu pun kau dah kata aku menengking. Aku risau, kau tahu tak? Kau faham ke tak? Aku tahu, tapi bulan ni aku tak berapa nak masuk sangat. Kau faham tak? Nanti kalau ada duit, kita bayarlah. Ha? Kau nak kecoh sangat, Bisal? Memanglah masalahnya sekarang. Kalau Pak Osman tu tiba-tiba menghalau kita keluar pada rumah ni, kita nak tidur mana? Ha? Tidur kat taman? Eh, sekarang masjid pun berpagar tau malam-malam. Kau jangan bising boleh tak? Kau minum dulu. Aku cakap pasal sewa rumah je kau buat tak tahu. Nak lari pada masalah lah kau ni. Eh, kau jangan bising boleh? Kau minum je. Eh, tak faham lah aku. Apa pasal? Pahit. Tadi kau cakap apa? Kita tak boleh lari daripada masalah. Okey, sekarang aku beritahu kau. Ni masalah kita. Rumah kita tak ada gula. Ha, jadi kau minum kopi pahit. Ya Allah. Pahit betul ni. Tak kerja ke? Kerja, kerja. Dah, jom. Ni siapa nak kemas? Biarlah Rudy balik, kang. Ha. Tapi kau ada RM2.08 tak? Ada. Bagi aku. Cepat. Kau nak buat apa? Beli gula. Eh, takkan aku seorang. Alah, sedekah sekali-sekala berkira. Nanti dapat gaji kita bagi 3. Beli gula, bising. Ini siapa nak kemas?
Aku cakap Rudy kan. Biar kejap lagi Rudy balik. Tak boleh. Tu duit 3 ringgit aku bagi tu pulang balik belen. Alah, 20 sen pergi ke. Siapa pula buang jenazah depan rumah ni? Rudy lah. Rudy. Oi. Oi, Ri. Yang kau tidur depan rumah ni kenapa? Aku lupa bawa kunci lah. Lupa bawa kunci? Nak dia bergerak. Dia macam-macam. Tapi! Kenapa tak tidur dalam keranda? Yang kau ni kenapa? Nampak bergerak macam nampak hantu. Aku pergi kerja lah. Kehidupan di KL ni agak sukar. Sebagai orang bujang harus sentiasa beringat. Tapi dalam ingat-ingat, kami pun terlupa. Ya, ya, budak Cina. Pening aku. Duit pinjam maklum dah settle. Duit upah getah RM2,000. Bila masa pula aku ambil getah? Pening lah aku kira macam ni. Pakai kalkulator ni senang. Rumah depan Siolin settle. Sebelah rumah belakang toilet rumah si Hashim settle. Sebelah dia tu rumah si Anam settle. Rumah Wahida 79 settle. Semua settle. Siapa lagi? Oh, budak-budak ni je yang belum. Push, 3 bulan 4.5 kali 3 bulan kali seorang. Aduh, pening aku nak kira. Semalam kau dah bagi aku penat tau. Ha? Apa kau nak? Minyak hitam dah tukar. Plak dah tukar. Rupa paras kau je lah tinggal yang belum. Yelah, belum gaji. Biasa pagi senang hidup. Cuba try test. Kadang boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Macam hidup. Elok pun. 850. 860. 870. 70. 70. 3 pintu. 70. 3 jalan. Yang sampai lalu. Agak aku kira duit. Memekak je dia. Hei. Buat apa lah tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, Pak Osman ni. Mak marah pula. Motor rosak repair lah, Pak Osman. Pak Osman buat apa tu? Ni, tengah cuci tayar basikal. Kau tak nampak ke aku tengah kira duit? Ai tak kalam kira duit sampai belut-belut. Macam main bola dah. Ni, tersebut pasal main bola ni, semalam Liverpool menang ke kalah? Diorang tak jadi main. Semalam sana je lebu. Bola-bola juga. Liverpool-Liverpool juga. Duit sewa rumah aku bila nak bayar? Hei! Cakap pasal duit sewa rumah hilang? Hei, aku tak faham betul lah budak-budak ni. Nak ke mana? Pergi ATM lah, cucuk duit. Buat apa? Hari ni kan gaji. Kau keluar gaji? Ha? Cantik, kau belanja aku. Aku belanja kau? Yelah, kau keluar gaji. Dah cepat ATM tengah kosong. So.
sampai. Tadi bukan main kosong lagi. Dan sampai je terus penuh. Kau nak balik cepat tak? Mestilah tak. Kau ada berapa ringgit sekarang? Aku ada 30. Kau bagi aku, kita buat modal. Eh, kau modal apa? Aku ada 30 ringgit je nak isi minyak sekejap lagi. Alah tak apa, sekejap lagi nak jolok duit kan? Apa salahnya kau bangkan 30 ringgit daripada kita nak tunggu sampai esok pun tak keluar duit? Cepat. Eh, duit siapa yang jatuh tu? Aku pandai. Aku pandai. Apa? Betul lah kau. Ini semua kau punya pasal. Aku ada RM30 je tau nak isi minyak sekejap lagi. Alah, tak apa. Kat sana ada ATM lain. Mana ada ATM? Sini ada satu je lah. Ada, ada. Sana, sana. Tadi okey. RM123. Andainya aku telah pun nak berubah, nak menanggung kesilapan lalu. Andainya aku... Ish, siapalah pula telefon ni? Halo? Hello, Uncle. You never want loan. Kenal tak ni? Apa loan? Kau tak kerti nak bagi salam ke? Kenal tak? Kalau tak bagi salam tu, siapa lagi kalau bukan kau, Paul? Apa hal? Ini, Uncle. Saya nak tanya, dua tiga hari lagi saya nak pergi KL. Saya ada kerja sikit. Kalau macam tu, saya nak tanyalah. Apa nama rumah sewa Uncle tu ada kosong lagi ke tak? Saya nak tumpang. Kau datang je sini. Ha? Dua bukannya bayar sewa pun. Ah, cantik. Okay. Ni, Uncle. Apa dia? Uncle. Ya. Sorry, saya ganggu Uncle kira duit. Hai. Tak apa. Okey. Pelik. Macam mana kau boleh tahu yang aku tengah kira duit? Ada CCTV ke? Mesti baik bukan dalam toilet. Kalau tidak, pecah rahsia aku. Macam mana? Berapalah pula? Aduh, lupa aku. Eh? Andainya kau bukan aku semula. Eh, kau lagi. Halo? Ni, Uncle. Ya? Last tadi 123. Ha? Macam mana kau tahu ni? Okey, Uncle. Ni. Aku punya pen kau nampak tak? Janggut. Janggut? Okey. Aduh. Okey, terima kasih. Pelik juga dia ni, kan? Bahaya. Baca doa dulu. Amin. Aku bawa angkat tangan kau dah amin. Amin. Biar aku suaplah. Kau tak sampai apa-apa dah habis. Assalamualaikum. Siapa pula yang datang? Waalaikumsalam. Eh, pergi tengok. Aku nak makan. Pergilah tengok. Aku kan tengah makan. Dua-dua pergi, senang. Alah, kau ni nak buka pintu pun dah aku teman. Siapa datang ni? Orang nak makan ada je yang datang. Hei, baca. Aku kat sini lah. Siapa pula tu? Macam mana boleh ada congok kat situ? Pak Usman. Macam mana Pak Usman boleh masuk? Rumah aku. Aku tahulah nak masuk macam mana. Ni, aku nak tanya kat korang ni. Lagi 2-3 hari, anak buah aku nak datang. Aku nak korang berdua kosongkan bilik yang tak guna tu. Eh, nak buat apa? Dia nak sewa. Alah, Pak Usman, tak payah ramai-ramai lah. 3 orang dah lah. Lebih-lebih nanti payah lah. Pak Usman. Cukuplah. Eh, bilik yang kosong tu, aku nak korang tolong bersihkan. Yalah, Mi. Kemas. Kenapa aku? Kau lah kemas. Itu semua alasan. Kita kemas sama-sama. Alah kau ni. Kemas, kau kemas. Eh, kau ni apa-apa kau ajar sangat ni? Depan makanan ni. Rezeki. Hah? Dua-dua nak gaduh apasal? Kalau malah nak kemas sangat, korang berdua kemas kat bilik aku tu. Agak-agaklah kan. Berapa lama bilik Pak Usman tak kemas? Lama tak lamalah. Ada dalam sebulan jugalah. Sebulan?
Tak apalah, kita kembang bilik ni je lah. Halo! Ah! Oh, Lin. Hari ni itik tadi. Oh, free-free. Tengah free ni. Shooting? Ah, boleh. Bila? Okey. Confirm. Bang, abang ni pelakon eh? Ha, inilah. Orang muda segelintir. Tak kenal pelakon veteran. Ha, ini pelakon veteran lah ni. Saya kenal lah, bang. Abang Lan Tubai tu kan? Banyaklah Lan Tubai tu. Ini Lan Zailan lah. Lan Zailan. Ha. Kita ambil gambar dulu boleh, bang? Boleh. Selfie sikit, bang. Ah. Terima kasih, bang. Ha. Alamak, bang. Apa hal? Kopaklah, bang. Kasut abang ni memang dah lekang dah pun. Eh, tadi kasut aku elok tau. Tak terkopak tau. Sorry, bang. Saya tak sengaja. Tapi, bang, kasut abang ni memang dah lekang dah pun. Kau tahu tak berapa harga kasut ni? Harga dia berapa, bang? 500 pasang. 500? Jenama apa ni, bang? Ha, kau nak tahu. Krokodendel. Krokodendel? Oh, jenama biawak tu, bang. Tengkorak kau biawak. Buaya. Buaya. Bini macam mana? Kalau kau tak bayar, aku saman kau. Kita jumpa di mahkamah. Okey, bang. Saya ada ni, bang. Cukup tak, bang? 1, 2, 3, 4. Sekarang ni, ada RM40 dekat aku. Harga kasut, RM500. Mana kau hutang dengan aku, RM460. Bang, tak boleh unding ke, bang? Kita jumpa di mahkamah. Mahkamah? Hai. Bang, duit saya kena rakut, bang. Baliklah, bang. Baliklah, bang. Terima kasih, bang. Sama-sama. Maafkan abang, Wati. Maafkan abang. Abang terpaksa. Tolonglah maafkan abang. Tak boleh. I benci you. You sanggup menduakan I, okey? Abang terpaksa. Sebab itu kehendak ibu bapa. Jangan lawan ibu bapa, dia haka. Jantan tak guna. Ha? Berani kau buat aku macam tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Mana orang? Aku kat sini. Bila pula orang tu ni masuk? Astagfirullahalazim. Kau nak jadi bumban ya? Ini kerja kau selama ni? Alah, Pak Osman ni. Nampak skrip tu? Saya tengah praktis. Nak berlakon dua watak. Ni, terlanjur Pak Osman datang ni. Nak tanya Liverpool semalam menang ke kalah. Kau jangan nak tukar topik. Aku datang sini nak tanya pasal duit sewa bulan. 3 bulan dan kau tak bayar. Kau tahu tak, aku nak pergi haji? Ha? Taman pergi lepas. Taman balik je aku kantoi. Alah, Pak Osman. Janganlah mendesak. Aku bukan nak mendesak korang. Korang pun tahu aku ni dah tua. Mana tahu esok lusa. Tak aku, korang yang pergi dulu. Janganlah cakap macam tu. Yelah, nanti saya pergi bincang dengan dorang tu. Nanti diorang balik saya bincang, ya? Tak pun saya bincang dengan tabung haji. Cepat sikit pergi haji, ya? Kau pilih aku, eh? Tak ada. Ada Pak Usman ni gurau. Yelah, aku balik dulu, ya? Yelah. Kau pusing sikit. Kenapa? Melihat wajah di kau, aku teringat akan arwah biniku. Dah, macam-macam pula orang tua ni. Astagfirullah. Nak pergi haji, kan? Yeah. Aku balik, eh? Salam tu. Salam. Yelah, Usman. Hai. Lekat pula.
Orang nampaklah. Astagfirullahaladzim. Balik, balik. I like. Eh? Apa kau nak risau? Sikit je. Masam pula. Mi. Selain daripada cerita hantu ni, kau tak ada cerita lain ke? Dah, cerita ni je yang aku dapat free. Tengok je lah. Di. Oi. Tak ada cerita lain ke, Di? Alah, cerita ni bukan penting pun. Ni, aku ada cerita lagi penting. Cerita apa? Tadi aku kat rumah, Pak Osman datang. Dia nak apa? Lah, Pak Osman datang nak minta duit serumah lah. Kita kan belum bayar. Ni, lagi satu dia cakap. Dia nak pergi haji. Kalau dapat duit rumah sewa kita tu, dapatlah dia pergi haji. Ada idea? Tak ada. La ilaha illallah. Kau kenapa? Tepilah. Tepi. Nak ke mana tu? Biasalah. Cerita pasal duit rumah sewa tak bayar. Sentap. Apa yang kau nak pun? Ya, jangan hentak-hentak. Alah, aku jalan. Tepi. Tepi sikit. Kau ni dah kenapa? Nah. Apa sajalah. Kau nah ni apa benda ni? Ini borang. Petang tadi, aku jalan-jalan. Kebetulan, ada kempen menderma organ. Organ apa? Buah pinggang. Dah, tu apa kena mengena buah pinggang dengan kita? Kita boleh jual buah pinggang. Lepas tu, kita bayarlah sewa rumah Pak Osman. Bukan kata sewa rumah. Dengan rumah Pak Osman pun kita boleh beli tau. Ah, cantik sangatlah tu. Tapi aku rasa elok kau seorang je jual buah pinggang. Kenapa pula? Sebab buah pinggang kau besar. Jadi kau boleh cover untuk aku dengan Rudy sekali. Empat orang selamat kau. Korang ni apa benda korang cakap ni? Ini takkanlah nak membayar duit rumah sewa pakai sampai buah pinggang dijualnya. Ambil kau nak derma ke tak nak derma ni? Kan dah cakap tadi kau seorang je derma. Takkan aku seorang. Jadilah. Korang tak sayang aku lah ni. Eleh. Sampai hati korang tu. Alah, sedihlah tu. Yang ni mana boleh tak sayang yang ini? Mana boleh tak sayang? Ujuk. Aku tahu korang sayang aku. Aku pun sayang korang, tahu tak? Asal gelap ni. Allah. Aduh. Besok kat tembolok aja kau ni. Tak adalah. Atuh kau tengok dia datang. Ya Allah. Yang buat aku terkejut kau bukan ni. Dah cerita ni suspense sangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Weh. Buka pintu. Apa? Pergilah buka pintu. Malas aku dengan kau lah pergi. Pergilah. Buka pintu. Kau tolong kejap. Kejap. Siapalah? Cik. Weh. Tak ada orang lah. Kau jangan main-main. Tengah-tengah malam Jumaat. Buat apa aku nak main-mainkan kau? Mei, kau jangan main-main lah, Mei. Tak ada. Oi, jangan main ketuk pintu rumah orang malam, oi. Nindya. Inilah bilik baru kau. Aku sediakan khas untuk kau. Kau suka bilik ni tak? Oi, suka. Ni pun nak kira okey. Kalau macam tu, boleh aku naikkan sewa bulan. Mak saya bukannya banyak duit pun. Mak kau pun bukannya cantik sangat. Amor yang sampai hati yang kau cakap macam tu. Mak kau kan adik aku. Cantik tak? Cantik. Bagus. Cantik juga. Sewa dia pun cantik juga. Angka. Kau tahu kan aku nak pergi haji? Tahu, Angka. Kadang kau budak-budak. Si Remy tu juga. Remy juga? Astagfirullah. Bila masuk orang tua ni ada kat dalam rumah ni? Kau lain kali nak masuk pun bagi salam. Ini kan rumah kita orang, Pak Osman. Masuk sini. Siapa cakap ini rumah korang? Ini rumah korang sewa. Bukan rumah korang. Alah, memanglah tahulah. Benda apa ni? Benda? Udah. Ni, aku kenalkan.
Yang ini Rudy. Eh? Salam-salam. Ke Rudy? Rudy. Baik orangnya. Tapi baik-baik. Lain macam je aku tengok. Kau jangan cakap pil pula dengan dia. Tak. Tak, ya? Yang ini pula, akhir. Dia ni stok penghabisan. Eh? Lepas ni kalau dia pupus, dah tak ada stok. Eh? Kau tengok dia pupus lagi, stok masih ada. Apa khabar stok? Akhir. Aku sering marah. Ini aku nak kenalkan. Inilah dia, Sepul. Yang nak sewa bilik tu. Oh, yang tu. Mangkuk ni lah. Sepul nama dia. Saya ingatkan perempuan. Perempuan? Lebam biji mata kau perempuan. Alah, Pak Osman ni bergurau, tak boleh. Bukannya tak boleh. Kalau ada, jangan lupa aku. Tengok TV. Duduklah. Sila duduk. Orang datang tak dijemput. Duduk. Main duduk. Duduk. Apalah. Baik, korang tengok cerita apa tu? Cerita hantu. Itulah. Baik. Osman? Mana pergi Pak Osman? Itulah korang tak percaya. Aku dah cakap dah orang tua tu boleh saka, tahu tak? Manalah aku tahu dia ada boleh saka. Tengok, biskut kita pun dah hilang. Ini mesti orang tua tu lah punya kerja. Dia ni baru menyewa kat rumah kita, kau tahu tak? Tak. Mana ada pencuri tengok TV? Kenapa tak cakap awal? Yang aku tertinggi aku bal. Kau ada macam lah. Assalamualaikum. Aduh. Aku salam. Sakit ke? Okey. Nampak macam teruk. Aduh. Tapi sikit je. Bila sampai? Sampai tadi. Dah lah, pergi masuk lah. Benda lah korang ni. Aduh. Hei, pukul 3 pagi tu. Dah makan dah? 3 pagi! Masuklah! Uish! Teruk juga eh? Oh my god! Tapi aku rasa semalam aku bagi sikit je. Bukan bagi sikit, bagi sakit! Tah! Itulah kau! Yang kau pergi hempuk dia kenapa? Nasib baik aku berdua sampai tau semalam. Kalau tidak, dah tak rupa orang dah dia. Aku nak tanya kau. Engkau datang KL ni, kerja apa eh? Bukan calang-calang orang yang boleh menyewa rumah ni tau. Kau pergi tahu dah? Pelakon lelaki terbaik tau. Aku? Dia tu pula. Pembuat kasut tersohor, terkemuka. Amboi. Di Asia. Daripada kasut sampai ke muka. Hebat. Aku pula ni, penjual minyak terkenal kat sini. Baru boleh duduk rumah macam ni. Hampa cakap macam kita duduk banglo. Semua duduk hebat-hebat. Hampa tak tahu. Aku kat kampung anak orang kaya. Ni, lemu ramai. Belunguk lemu kau dah. Ram? Ni, aku main sini. Sebab nak race. Ada orang ajak aku dekat Facebook. Kau datang sini sebab tak ada race je? Ada race. Kalau aku menang, hantar aku 24 menit. Berapa? RM10,000. RM10,000. Wih, gaji aku setengah tahun, wih. Banyak. Kalau kau menang, aku nak pinjam RM8,000. Boleh? 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 Tapi? Tapi apa? Bagi aku tumbuh muka balik. Oh!
Bagus, bagus, bagus. Macam ni lah. Method. Ha? Ha? Bang, 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 bang. Dia seorang je. Saya ni. Alo. Kau. Kau lain. Kau. Okay, okay. Buntal. Sini. Okay. Macam ni. Esok kau buat macam ni lagi, eh? Kejap. Okay, Buntal. Okay. Kau kena bayar dia lebih hari ni. Apa sebab dia? Hari ni harga dia kayu cengal. Eh? Oh, kayu cengal. Okay. Okay, jom lah. Kita naik sini. So, bagus, jom. Bagus, bagus. Macam ni, habis. Kena sikit. Ni, macam biasa. Ni harga biasa. Okay. Ada rating terlebih, kan? Lebih. Lebih. Okay. Lebihnya? Cukup lah tu. Lebih tadi. Tu lebih apa? Abang Olin mana, Abang Olin? Kita naik sini. Abang Olin. Naik sini, okay. Kau apa ni? Ni. Minta tau. Kena juga. Kena, Habib. Mana boleh? Arina, Dina, Dina, Dina. Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, angin yang goncang. Tanya sama angin. Weh, kenapa? Kau perasan tak kereta kita ni berat? Dah kalau kau dalam kereta ni memanglah berat. Apa yang pelik? Bukan berat aku. Masalahnya berat luar biasa tau. Biasa. Maksud kau? Berat sangatlah. Aku rasa ada orang tumpang kereta-kita. Hei! Apa mulut kau ni? Hah? Jangan celupa boleh tak? Tempat ni dalam sunyi. Kenapa? Basikal! Memanglah basikal. Yelah, masalahnya basikal tu lagi laju daripada kereta kau. Kau laju sikit boleh tak? Dah macam kura-kura dah. Aku dah ambil laju lah ni. Aku rasa ada orang tumpang kereta-kita. Kau tengok sebelah sana. Kau tengok sebelah sana. Tak ada. Tak ada. Sana, sana. Ada. Oh, ni bukan pasal orang tumpang. Ini masalah kebodohan diri sendiri. Kebodohan? Dah kalau handbrake-nya tak turun, macam mana kita nak laju? Kaki kau potong lah, orang. Tepi! Aduh. Siapa bodoh? Siapa bodoh? Siapa bodoh? Siapa bodoh? Kau. Cakap kau bodoh. Kau bodoh, kau bodoh. Bukan aku, kau. Aku bodoh. Patah! Aduh. Padanku. Dah sampai. Woo! Woo! Hai! Saipul! Saipul! Aku tahu. Aku yang cabar kau dalam Facebook. Ah, yang cabar aku tu kan? Akulah Zack. Anan sempit. 1, 2, 3. Usapo. Aku tahu, aku tahu. Hai, yang kena tanya palor dekat Ezol tu kan? Hei! Ini buat aku panas, kawan-kawan. Takut, takut. Kan cakap banyak tak adalah. Buat masa akulah. Ha? Kan aku ada RM10,000. Kalau kau menang, kau boleh ambil RM10,000 ni. Jangan nak suka sangatlah. Sebab kalau kau kalah, motor kau, aku dengan kawan-kawan aku yang ambil. Aku nak balik Kedah naik apa? Ha, itu nasib kau lah. Alamak. Okey, okey, okey. Rule dia macam ni. Aku balik duit ni ke atas langit. Bila duit tu jijak je kat jalan raya, kita akan mu apa? Pula. Okey. Ready? Tapi sebelum kita lawan, aku nak minta satu ya. Apa? Jangan blok aku dekat Facebook. Aku minat handal-handal sempit. Go! Boleh? Boleh.